Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Papua, Juli Mambaya, mengatakan patung Yesus akan menghadap ke barat kota Jayapura dan akan menjadi patung tertinggi di dunia dengan tinggi 67 meter. Sementara itu, bahan patung Yesus Kristus tersebut akan digunakan perunggu dan tembaga, serta bagian-bagian tertentu akan disebut dengan menggunakan emas murni. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Papua, Juli Mambaya, mengatakan lahan seluas 6 hektar telah kita sepakati untuk pembangunan patung, dan di bawah patung akan dibangun museum yang akan menceritakan sejarah denominasi gereja di Papua. Tapi untuk total ya, bagian dari semua kawasan itu, dan ini adalah memang kita merancang ini untuk dunia internasional, ya. Bukan untuk kawasan satu, untuk apa, Jayapura, saya tidak, ini untuk dunia. Jadi Papua untuk dunia, Papua untuk dunia, Papua untuk negara ini, Papua untuk dunia. Jadi terberkatilah Papua, ya. Dia akan kita buat sejarah, dan ini kelasnya internasional, bukan kita main-main lokal, tidak. Kita akan sangat serius dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Papua, Juli Mambaya, menambahkan patung Yesus ini akan menjadi destinasi wisata rohani tingkat internasional dan akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat setempat. Tim Liputan TV Papua.com.